Halo teman-teman semua, Arga Kudo. Welcome back di game Spider-Man Friend or Foe ya teman-teman ya. Dimana di video kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan perjalanannya si Spidey. Tapi sebelum itu kita akan upgrade terlebih dahulu ya. Karakter upgrade, strength-nya kita tambah ya kan. Terus juga inventory nih ya. Gue tuh suka banget sama yang Hero Strike ini nih. Kita punya gak sih? Oh udah, Mega Damage, Health Regeneration, alright ya. Terus web lab kita ini kita harus ke upgrade nih. Ini udah kita beli. Ini kita beli. Oh udah, tinggal satu doang ternyata yang belum ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Mau kayak gimana pun juga kita pasti bakalan menang ya. Dan gue bakalan ganti lawan sidekick kita jadi Iron Fist ya teman-teman. Karena di episode kemarin kita sudah menyelamatkan Mamang Iron Fist teman-teman. Ini udah ya, berarti tinggal level terakhir. Fix kita akan melawan Rhino teman-teman, si badak gede gitu ya. Yo iya, langsung saja. Nice, let's go. Ini kita jalan kemana? Di bawah tidak ada jalan, oh kesini. Oke. Apa nih? I'd like to thank you all for being so very... Gua lupa lagi, kita harus melawan Phantom rese ini gitu ya. Set, gua banting loh ya. Oke, iya, gua mau jatuh, jangan. Oke. Kita banting ya. Kita lempar juga ke sana, ini kita lempar juga ke sini, yang ini kita lempar ke sana. Abis dah ya, teman-teman. Oke. Wah, batunya gede banget, Pak. Itu ada lagi. Phantom rese ini, teman-teman ya. Let's go aja kita. Aduh, siapa yang ngelempar gua? Kurang ajar lo ya. Alright. Kita banting. Ya, gua aja. Gua yang jatuh dong. Kena lo ya. Gua lempar lah ini. Dah. Oke, Iron Fist. Itu gua serahkan sama lo ya. Mantap. Let's go, kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Wah, kita sudah ditunggu sama dua gede. Oke. Kan? Let's go. Satu hal yang menarik dari Spider-Man versi Sam Raimi ini adalah teman-temannya dia bisa bergelantungan tanpa ini ya, tanpa ada tempat buat naro jaringnya gitu ya. Ini gelantungan kemana coba tuh? Buset Pak, sabar. Aduh, kena lagi dong gua. Sini. Lagi. Lagi. Oh, aduh. Pelan-pelan, jangan keroyokan main eh. Jangan keroyokan, Mamang. Nah, gitu. Sini lo ya. Alright, kita let's go lempar. Ini juga kita lempar ke sono, ini kita taruh ke sini, ini juga kita lempar ke sini ya. Ini kita lempar. Aduh, rese lu ya. Oh, iya, bentar. Iya, si gedenya. Oh, gua backup tuh ya. Gua bantuin. Eh. Gua bantuin tuh. Mana lagi? Ini. Wih. Another bunch of bad guys. Down for the count. Ini ada. Oh, gua kira ada pintu. Oke, berarti sekarang kita turun ke sini ya kan. Bentar, gua jatuh lagi. Sulit untuk gelantungan di sini ya kan, teman-teman ya. Oke. Di sini tidak. Oh, ada kendi bisa kita pecahkan. Ya ada sesuatu di bawah ya kan. Apa emang jalannya ternyata ke sini? Gua pengen lihat di atas itu tuh ada apa. Astaga, ada Phantom ini lagi gitu ya. Keblung lo ya. Oke, ini gua lempar ke sono. Gua ditendang. Rese. Ini lo. Bisa-bisa aja lo, keren juga serangan lo. Aduh. Woi, udah jatuh duluan deh. Aduh. Lagi. Lagi. Sini lo ya. Oke, badan doang gede. Nah, mantap. Ini loh. Gua lempar lo ya. Gua lempar ke ujung. Oke, kita lempar ke... Oh, udah habis. Itu ada sesuatu di situ. Tapi tadi di bawah juga ada jalan gitu. Karena kita bingung nih. Gua penasaran nih. Di sini ada apa ini? Oke, apakah...
pintu rahasia atau bukan gitu. Karena kalau jalannya kan harusnya ke sono gitu ya, teman-teman. Oke. Kita lihat dulu di sini ada apa, teman-teman. Oke. Karena paling ini cuma tempat buat ngumpul-ngumpulin token doang nih. Biasanya kan begitu. Waduh, apa tuh gede banget. Nah, iya kan? Penuh dengan begini-ginian untuk kita mengumpulkan token, terus juga ada Helix DNA itu ya kan. Bantuin apa hancurin? Lalu lari-lari baik. Satu lagi kendinya. Kita lempar sini ya. Boom, kelar. Oke, kita akan kembali lagi ke tempat yang tadi ya, pemirsa-pemirsa sekalian di rumah atau dimanapun yang sedang menonton melalui HP atau melalui PC atau melalui TV atau melalui laptop gitu ya. Pede banget gue yang nonton banyak. Tapi tidak apa-apa ya, karena dari komen-komenan banyak yang bang, kapan Spider-Man Friend Orfo dilanjutkan lagi gitu. Oke. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang antusias menunggu game Spider-Man Friend Orfo di tengah kesibukan gua yang lagi jarang upload ini ya. Thank you banget. Thank you sekali ya teman-teman ya. Aduh, sabar dong. Sini lo. Eh. Gua lempar ke sana. Jauh banget mental. Ya, ada lagi. Ah, lagi lo. Sini. Gua lempar ke sana. Eh. Aduh. Oke, sini gua lempar ya kan. Gua lempar lagi. Lu ngapain sih Iron Fist? Ini batu nggak bisa dilempar ya? Nggak bisa. Ini aja nih. Ini aja nih. Batu gede. Mohon maaf nih. Udah habis. Rasa tadi ada yang gede dah. Ya kan? Ini juga bisa... Weh, lu ngapain kayak gitu ya? Lu ngapain gua tanya? Kita lempar ke sono ya kan. Kita lempar ke sini. Oke. Kapan nih kita akan melawan Mamang Rhino ya, teman-teman ya? Alright. Itu batunya sepertinya immovable. Di sini ada tempat rahasia, teman-teman. Apa nih? Woi, hampir gue jatuh. Oh, ini kayaknya tempat. Nah. Thank you banget nih sudah dikasih tempat-tempat seperti ini gitu kan. Supaya kita bisa upgrade mengumpulkan token gitu ya. Wih. Alright. Hampir gue jatuh lagi. Yah, elah. Sinilah. Lagi. Astagfirullahalazim. Udah lu jatuh kayak ke bawah. Bener-bener dah. Lagi. Oke. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Mohon maaf nih. Mohon maaf, sabar. Atu-atu nyerangnya, atu-atu dulu, atu-atu. Ye, atu-atu. Oke. Sip, selesai. Ayo selesaikan pertarungan ini ya, pemirsa-pemirsa di rumah sekalian, gitu kan? Karena seingat gua lawan Rhino tuh seru gitu ya, teman-teman. Soalnya di nggak di game mana ya teman, enggak sih di Spider-Man PS4, PS5 udah nggak kayak gini sih. Tapi yang dulu gue pernah mainin tuh di game Spider-Man 2 yang versi PC lawan Rhino tuh kan ada dua misi ya seingat gue ya. Ada misi yang apa tuh namanya, kita bertarung di tengah kota, terus ada di tengah Oscorp apa-apa gitu, pokoknya freezer gitu deh. Nah, kita tuh disuruh si Rhino-nya itu nabrak-nabrakinnya sampai dia pusing tuh. Apakah di sini juga gitu? Seingat gue tuh iya, kita disuruh bikin si Rhino itu nabrak-nabrak. Kita lihat aja ya. Allahu Akbar, nih kenapa lu muncul pas udah gua hancurin batu-batunya? Bener-bener dah. Sini lo ya. Nah. Alright, kita lempar aja gitu kan. Gua banting lo ya. Hap. Alright. Hap, hap. And away. Yoi. Selesai sudah ya. Apakah ini dia? Apakah ini dia? Ah, bener. Ush. That spidey sense, mamang. Mantap. First Scorpion and now Rhino. Starting to scrape the bottom of the old villain barrel, eh? Who's next? Hypno Hustler? I'll hypno hustle you. Good comeback. Okay. Entar dulu, ini cara kita mengalahkannya bagi... Aduh! Kita nggak bisa kena gituan. Ada batu. Lagi.
Kena lo lagi. Aduh, kena lagi gua, Pak. Eits, hampir saja, Bu. Oh, dia punya shockwave. Oke. Lagi. Lagi sini lo. Hop. Iya, lu ngelempar ke mana, Spidey? Ah, kena lo ya. Eh, gua mati. Jadi Iron Fist. Iron Fist belum gua upgrade, Pak. Mohon maaf ini. Ya. Oke, enggak apa-apa. Aduh. Si Spidey-nya segala macam. Astagfirullahalazim. Gua enggak tahu lagi kekuatan si Iron Fist ini apa. Sini lu. Aduh, sakit, Pak. Gua dikit lagi mati. Wah. Dipojokin. enggak, gua kira mati. Untung saja. Ya, pemirsa, sabar. Iron Fist loncatnya ke sono, lu ngapain ke situ? Kena batu kan? Allahu Akbar. Kena lu lagi sini. Lagi. Aduh, gak kena. Ya. Dikit lagi mati. Astagfirullahalazim, gua baru mendarat. Oke. Hap. Kena lu. Kaitan kan lu? Ya. Dua-duanya mati gimana dong? Gua ngulang dong. Oke, enggak apa. Let's go. Kita yang penting kita tahu harus ngapain ya. Oke, lempar ke Rhino, lempar lagi. Aduh, kena gua. Hati-hati. Hati-hati, bosku. Hop. Wow, hampir saja. Hop. Iya, kena kan lo. Hop. Iya, kena kan lo. Sini lagi. Hit. Iya. Kita bisa menyerang kayak gini ternyata, teman-teman. Oke. Hop. Kena, gue yang kena dong. Oke, yang penting kita jangan sampai jatuh ke sono atau mati. Gue lagi yang kena, Pak. Ayo dong, jatuhin lagi batu-batunya. Kena. Aneh batu-batunya, Rayo. Ini shockwave-nya dia. Aduh, kena dong gue. Jangan sampai jatuh. Baru gue bilang. Allahumma. Hampir jatuh. Kena lagi lu. Kena. Oke. Kita bermain di lini tengah saja ya, teman-temanku. Mana Rhino? Iya, kena. Oke. Jatohin batunya. Ayo. Let's go. Lagi. Hop. Aduh, telat. Terlambat kita, pemirsa. Wah. Shockwave lagi, pemirsa. Aduh, perasaan gue nggak kena shockwave dah. Kena dong. Oke. Wuts, hampir saja. Iya. Hampir jatuh. Nih, view angle-nya lumayan menyusahkan nih, teman-teman nih. Agak-agak susah gitu. Aduh, kena mulu gue, Pak. Ngeheal itu pencet apa sih? Satu. Oke. Oke, sini. Hampir aja. Shockwave lagi. Mana batu. Nah, mantap. Oke. Aduh, gua ngapain sih? Lagi. Ih, enggak kena dong. Kena lo. Up. Iya, mati lo. Belum mati. Nyawanya masih banyak. Nyawa gue juga. Aduh. Ternyata gue nggak ngeheal tadi, teman-teman. Ternyata gue tidak ngeheal ya. Lagi. Sekali lagi itu ada satu batu. Spidey. Iya, kena lo. Mantap. Nyaris sekali. Aduh. Ayo. Up. Oke. Kena lo. Pas buat teman-teman ya. Mokat ketam. Itu aneh, apa yang buat ngendalin pikirannya berhasil akhirnya kita hancurkan. Somebody was talking in my head. Know who it was? I want a pop up one. Sorry, can't help. I've got enough psychopath sidekicks as it is. Come on. All right, come on. We're headed to Egypt next. Egypt? What's Egypt? Kita akan ke Mesir, teman-teman, ke Egypt. Berarti di episode selanjutnya kita akan ke Mesir ya, teman-teman, ke Egypt. Nah,
aku penasaran nih, di Egypt atau di Mesir ini bosnya bakalan siapa nih teman-teman? Nanti kita bakalan lihat berarti ya siapa-siapa aja villain atau musuh kita yang ada di Egypt atau di Mesir teman-teman. Berarti sejauh ini kita udah dapat banyak ya kalau dihitung itu ya episode pertama apa boss fight aja udah. Iya, udah. Gua nggak mau upgrade sidekick, gua pengen upgrade Spidey. Oke. Terus siapa? Doc Ock, terus juga ini Green Goblin, terus juga Scorpion, ya kan? Save game, udah gua save belum sih? Udah. Yes. And berarti menyelesaikan pertarungan dan petualangan kita di episode kali ini, teman-teman. Jadi, thank you buat kalian sudah menonton video ini. Sekian dari gua. Arga Kudo, see you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Ciao. Ciao.